tiap menjelang maghrib gitu. Oh, jadi tuh yang lihat tuh nggak cuma satu orang doang, banyak gitu ya? Anjir banget. Jadi tuh kayak gitu guys, jadi kan nggak cuma satu orang yang lihat penampakan jin Corin dari aku. Tapi aku baru inget deh. Apa? Pas malam-malam tuh, itu malam Jumat deh, aku tuh lewat depan rumah kamu kan. Terus aku tuh lihat kamu di gerbang, kamu inget nggak? Masih kemarin. Iya. Eh berapa? Aku punya videonya kok. Jam berapa tapi? Jam 9an dia kayaknya. 9 malam. Iya. Aku lihat. Nih. Kalian coba dulu. Aku nggak pernah di rumah Majum. Aku di gerbang. Loh ini kan. Tapi tuh aku sapa tuh kamu itu, tuh gak. Itu bukan aku. Hah? Aku tuh di dalam pas itu. Serius guys, aku di dalam. Aku nggak di luar rumah pas malam. Keluar malam Jumat tuh nggak. Apalagi ekspresinya kayak gitu. Kayak diem aja. Iya, aku tuh sempet nyapa kamu tapi kamu diem aja. Makanya kan aku tuh malamnya nggak. Cobain cerita kamu pernah nggak selain cerita tentang hororku ini, tentang kembaranku, apa sih cerita horor? Aku pernah sih yang kamu alami. Pas itu kan aku kuliah kan di kampus, terus aku itu ceritanya ke toilet gitu sama teman aku. Lah terus aku tuh pas lagi ngaca kan, aku nggak, padahal di situ nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Itu tuh pintunya tuh bisa nutup sendiri. Padahal nggak ada bau-bau angin sama sekali loh, tapi bisa nutupnya itu rapat sekali. Kan aku juga kayak kamu dorong itu kali. Saya di depannya toilet, gimana saya mau dorong? Kalau aku sih, kamar aku sih setiap malam Jumat pas aku tidur di situ, aku tuh ketindian. Apa itu ketindian? Oh, ketindian tuh apa? Jelasin ke netizen. Soalnya kan enggak bisa, kita tuh sadar, mata kita terbuka tapi tuh badan kita tuh enggak bisa gerak. Aneh kan? Tapi itu setiap malam Jumat aja sih kalau kamu yang ditelan hantu. Maksud kamu aku dipeluk hantu gitu? Yes, tapi itu kayaknya ada kaitannya sama kembaran deh. Tapi aku belum pernah sama sekali ketindian dan jangan sampai lo guys. Serius aku belum pernah ngalami kamu. Belum pernah sih. Jangan. Aku sering banget sih kalau ketindian itu. Jadi gimana ya? Gak bisa gerak. Tapi kita tuh sadar. Tapi kan nanti itu bisa balik sendiri atau bisa moxing. Boleh. Oh, aku mau. Boleh, moxing. Terus tapi ini dia makan aja. Coba aja aku mau senggol, aku sudah mau gitu. Kayak kan kamu kulit kuat. Ini kita makan pizza ya guys ya. Nah terus kan pas aku ketindian itu aku tuh juga kayak lihat diri aku sendiri loh di pintu kembaran sendiri. Iya. Serius deal. Iya terus aku kayak gimana caranya aku tuh nggak bisa gerak sama sekali. Ya, aku lihat serem takut. Terus akhirnya aku tuh ini juga ngakak, ini juga serem ya guys ya. Tapi itu serem banget sih, soalnya kamu ngeliat dirimu sendiri sedangkan aku tuh gak pernah lihat diriku sendiri, gak pernah. Jadi kayak orang yang lihat diriku gitu loh malah. Terus akhirnya tuh setelah beberapa detik kemudian aku bisa bangun. Itu aja sih yang paling serem. Kalau Indita gimana? Kalau aku belum pernah sih kalau kayak gitu. Masa sih ketinggian itu udah kayak biasa gak sih kalau menurut aku loh ya. Tapi kalian pernah gak sih guys? Tapi ya guys, pertama kali kalian lihat sosok kayak aku tuh baru pertama kali ini, first time atau dulu tuh pernah? Kayaknya aku baru sekali deh pas kalo di gerbang itu. Kalau aku dua kali deh kalau nggak salah. Yang oh ya yang pertama tadi kan, terus yang kedua? Yang kedua apa Dit? Kamu ingat nggak sih Mio? Tiba-tiba kamu telepon aku tengah malam jam 3 pagi. Hah? Nggak pernah aku jam 3 pagi telepon Indita. Kamu tuh nyuruh aku nemenin ngonten kan. Habis itu aku kan angkat. Habis itu kamu tuh kayak awalnya tuh kamu, iya sadar, aku tuh omongan sama kamu. Tapi habis itu kamu tuh ambil minum kan. Habis itu kayak Mil, kamu tuh diem aja, sumpah aku. Itu ngeri banget sih kalau itu paling parah sih. Soalnya tuh sampai orang dari telepon loh hantunya. Dia punya HP. Kamu tuh ambil minum, Mil, sumpah. Terus habis itu kamu record gak mas, Ian? Aku sekali kamu record. Coba oh my god. Masih lihat, lihat. Oh iya kan, benar. Anjir. Kok muka kayak gitu, serem banget. Kayak putih banget gitu gak sih, pucet sumpah. Ngeri banget guys. Sumpah guys, ini paling ngeri sih. Terus padahal tuh aku gak pernah loh yang kayak video call jam 3 pagi gitu. Ya terus, akan aku tuh panggil kamu tuh gak ada reaksi gimana-gimana. Terus habis itu kan aku juga, kan pas itu kan kamu gak ada reaksi sama sekali kan. Habis itu tiba-tiba teleponnya tuh mati, Mil. Terus pas aku angkat lagi tuh sudah nggak bisa memanggil. Gila, kita juga kaget ya pas lihat rekotannya Indita tadi. Kayak pucet banget kayak guys. Bener-bener pucet, tuh bukan pucet. Aku dari lo kayak iya. Sampai video call loh guys, aku kita cuma tampakin secara langsung. Sampai di video call, jadi kayak dia megang HP tuh jin kodenku.
jangan-jangan diajak aku sama Jin Korin HP ku. Jangan-jangan yang balas nanti di sini bukan aku. Yaudah intinya kayak gitu ya guys ya, gimana pendapat kantang ini? Serem apa enggak? Apa serem banget atau aneh atau nyata? Serem banget, aneh juga. Terus kayak kamu harus, ya sih. Kalau kayak gitu kalau dibiarin tuh kayak kamu tuh ada dua gitu loh Mil, tau gak sih? Iya, serem banget. Jadi serem banget kan? Kayak tiba-tiba bahaya gak sih? Kamu. Bahaya kan, bisa bahaya juga kan, buat kamu juga. Jadi bisa dikira orang tuh disitu padahal bukan aku ya? Iya. Tadi pasti siapa? Mila, Mila aku diem aja sombong banget nih orang. Padahal itu bukan kamu kan? Yaudah guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe. Thanks for watching. See you. Emang pas malam keluar malam Jumat tuh enggak, apalagi ekspresinya kayak gitu, kayak diem aja. Iya, aku tuh sempet nyapa kamu tapi kamu diem aja, makanya kan aku tuh malamnya ngajak kamu kan. Itu kan Mila. Mil kan, tapi aku juga pernah ini videonya kamu kan. Oh my god, guys. Gimana tadi guys? Hah? Kok kayak mirip aku? Guys, oh my god. Halo, kamu siapa? Kamu siapa? Oh my god. Gak usah ada dia. Kamu siapa? Hah? Gila guys, kok hilang sih? Mirip banget sama aku, anjir aku saat gila sih, sumpah hitam ya apapun. Lagi aku ketemu sama